Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita pada pertemuan sebelumnya masih membahas tentang Al-Aslul Awwal, landasan yang pertama dari 6 landasan yang dibawakan oleh beliau, yaitu yang berkaitan dengan ikhlas ad-dini lillah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-ikhlasu lillahi makna, ikhlas kepada Allah maknanya adalah ayyattasid al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah ta'ala. Ikhlas artinya adalah seseorang bertujuan dalam ibadahnya, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawassula ila dari karamatihi. Dan tujuannya juga ibadah itu adalah untuk mencapai negeri yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Allah. Bi ayyakunal 'abdu mukhlishan lillahi ta'ala fi qasdihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi mahabbatihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi ta'dhimihi, mukhlishan lillahi ta'ala fi zahirihi wa batinihi. Ikhlas adalah ketika seorang hamba memurnikan tujuannya hanya untuk Allah, memurnikan cintanya hanya untuk Allah, memurnikan pengagungannya hanya untuk Allah, dan dia memurnikan itu semuanya baik secara batin ataupun secara zahirnya. La yabtaghi bi ibadatihi illa wajhallahi ta'ala. Dan dia tidak mengharapkan apapun dari ibadahnya itu kecuali mengharapkan wajah Allah. Wal wusul ila dari karamatihi, dan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika dia tatkala beribadah, dia menginginkan surga, kemarin sudah kita sampaikan, maka itu sudah disebut ikhlas. Tidak sebagaimana kata orang-orang sufi, ikhlas itu adalah ketika engkau beribadah bukan karena mengharap surga dan juga bukan karena takut neraka. Tapi ibadah itu murni karena cinta, itu baru ikhlas kata mereka. Maka tidak. Ikhlas indikatornya adalah ketika seorang beribadah tidak mengharapkan apa-apa kecuali dia mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah singgung di dalam surah As-Sajdah, kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka, orang-orang beriman, lambung-lambung mereka di malam hari jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan takut dan mengharap. Artinya takut neraka Allah dan mengharapkan pahala surga dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu sudah dikatakan ikhlas. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163,
Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk kata sebagian ulama artinya sesembelihanku. Ya, nusuk artinya sesembelihanku. Dan hidupku dan matiku semua untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berislam, pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah di dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan kembalilah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu, dan berserah dirilah kalian kepada Allah. Ya, Islam maknanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Al-Usulul Thalatha, Islam artinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya adalah yaitu engkau taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, wal inqiyad, dan juga tunduk patuh dengan apapun perintah Allah Azza wa Jalla, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan wa aslimu, dan berislamlah kalian kepada Allah, maksudnya berserah dirilah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Ya, hanya sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan selain Dia. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia Maha mendengar, Dia Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, maka kepadanyalah kalian berislam, kepadanyalah kalian berserah diri. Perintah untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Syekh Utsaimin, waqad arsalallahu ta'ala jami'ar rusuli bidzalik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus semua rasul-rasul, tujuannya adalah untuk tauhid ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang pun, seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi semua rasul misi utamanya adalah tauhid. Apapun problematika mereka, pasti seruan mereka kepada umatnya adalah ajakan untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ya, apapun problematikanya. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh. Ya, mereka adalah kaum-kaum yang merasa sombong di atas muka bumi ini. Kaum Ad, mereka menantang man asyaddu minna quwwah, siapa di antara kita yang lebih kuat? Atau siapa yang lebih kuat selain kita? Problemnya masalah akhlak. Mereka merasa paling kuat di atas muka bumi ini. Demikian juga kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Problematikanya adalah masalah ekonomi. Sampai Nabi Syuaib mengatakan, "Auful kaila wal mizana bil qist." Penuhilah timbangan-timbangan dengan adil. Ya, jangan mengurangi timbangan, jangan curang dalam menimbang. Problemnya adalah masalah ekonomi. Demikian juga Nabi Lut alaihi salam. Problematika kaumnya adalah masalah rumah tangga. Di mana kaumnya Nabi Lut, mereka lebih suka kepada sesama jenis daripada lawan jenis. Ya, dan problem-problem lain yang didapati oleh para nabi dan rasul. Namun itu tidak membuat dakwah mereka berpaling. Mereka tetap fokusnya adalah mengajak kepada tauhid.
fokusnya mengajak kepada tauhid. Maka berbeda dengan sebagian dai di zaman sekarang, ketika ngelihat problematika umat ini, masalah ekonomi bergeser, dakwahnya terus masalah ekonomi, tauhidnya nanti dulu. Ketika disibukkan dengan masalah-masalah politik, maka dakwahnya terus masalah politik, bagaimana meraih kepemimpinan, tauhidnya disingkirkan sama mereka. Ketika muncul LGBT, terus yang digencarkan masalah LGBT, tauhidnya dinomor sekiankan. Ini bukan berarti kita mendukung perkara-perkara yang mungkar tersebut, tidak. Ada porsinya, dan porsi yang paling besar adalah tauhid. Gak ada masalah umat tetap diperingatkan dengan masalah LGBT, muncul komunis, umat diperingatkan dengan bahaya komunis, masalah Syiah, umat diperingatkan dengan bahaya Syiah. Gak ada masalah, cuman bukan itu kemudian menjadi fokus dakwahnya. Ya, fokus dakwahnya tetap perkara-perkara at-tauhid. Nah, kata Syekh Utsaimin, kama waddaha Allahu dzalika fi kitabih, kama qala al-mu'allif min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan masalah tauhid dalam kitabnya. Seperti yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, beliau mengatakan Allah menjelaskan masalah tauhid dari berbagai macam sisi. Ya, Allah jelaskan tentang hakikat tauhid bagaimana dengan nada perintah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah jelaskan masalah tauhid dengan contoh, yaitu kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul dengan kaumnya. Artinya Allah menjelaskan tauhid ini dari berbagai macam sisi. Yang firman Allah tentang tauhid, ayat-ayat yang berbicara tentang tauhid, saking jelasnya sampai orang-orang awam yang bodoh sekalipun paham tentang perkara tauhid ini. Yang disebutkan abladul amah. Ablad itu dari kata-kata balid. Ya, balid artinya bodoh. Sedangkan ablad itu isim tafdil, yaitu yang terbodoh, yang terbodoh. Ya, umat yang paling bodoh sekalipun tahu tentang pentingnya tauhid ini. Saking jelasnya penjelasan Allah tentang tauhid di dalam Al-Qur'an. Faqad waddahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid ini. Faqad jaa'a alaihi salatu wassalam bi tahqiqi tauhid wa ikhlasihi wa takhlisihi min kulli syaibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk merealisasikan tauhid ini. Berusaha untuk memurnikan tauhid, membersihkan tauhid dari segala macam noda-noda yang menempel di dalam tauhid ini. Wa sadda kulla tariqin yumkinu ayyusila ila thalmi hadha tauhid au it'afihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menutup semua celah-celah yang bisa merusak tauhid ini atau bisa melemahkan tauhid ini. Ini yang disebut di dalam syariat dengan saddu dzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu yang bisa mengarah kepada perkara-perkara yang mungkar seperti syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Memang belum syirik, tapi itu adalah OTW, ya, on the way menuju syirik. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan di sini, kata beliau, hatta inna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallahu wa syi'ta, ya, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu wahai Nabi Muhammad. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika itu langsung mengingkari ucapan tersebut. Nabi mengatakan, aja'altani lillahi niddan bal masyaallah wahdah. Kata Nabi, apakah kau menjadikan aku sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala? Salah, jangan mengatakan demikian. Yang benar katakan, Masya Allah wahda, dengan kehendak Allah saja. Ya, dengan kehendak Allah saja. Huruf waw itu menjadikan Nabi dan Allah sejajar. Ya, huruf waw menjadikan Allah dan Nabi sejajar. Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Gak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga pernah seorang khatib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk
setiap kaum itu ada khotibnya sendiri-sendiri. Kaum ini punya khotib yang berbicara tentang masalah agama, mengingatkan mereka tentang perkara-perkara akhirat. Pernah suatu ketika Nabi mendengar salah satu khatib itu berkhutbah. Khatib ini mengatakan, man ata'a Allah wa rasulahu faqad rasyad, wa man ya'sihima faqad ghawar. Kata khatib ini, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dia berada di atas jalan petunjuk. Namun barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia tersesat. Khatib ini mengatakan di kalimat keduanya apa? Mereka berdua. Siapa yang dimaksud mereka berdua di sini? Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia telah tersesat. Ketika mendengar ucapan ini, Nabi SAW langsung mentahdir, memperingatkan khatib itu di hadapannya. Nabi SAW mengatakan kepadanya, bisal khatibu ant, sungguh sejelek-jeleknya khatib adalah anda. Langsung diingkari sama Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, bisal khatibu anta, bal, akan tetapi katakanlah, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat. Artinya Nabi enggak ingin namanya dia dijadikan satu domir dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ucapannya pedes apa manisnya, Mang? Hah? Pedes. Iya. Kalau sebagian orang di zaman sekarang mungkin mengatakan, wah, Nabi ini terlalu keras. Kan cuma salah huruf. Iya kan? Kan cuma salah huruf. Barang siapa yang mendurhakai mereka berdua, maka dia akan tersesat. Kan cuma kesalahan seperti itu. Kok lebay, kok kencang banget Nabi sampai mengatakan bisal khatibu anta, sejelek-jeleknya khatib adalah engkau. Ini orang enggak paham bahwasanya ketika dijadikan nama Nabi dan Allah Subhanahu wa taala dalam satu dhamir, dalam satu kata ganti, berarti itu sama saja mensejajarkan Allah dan Rasulnya. Konsekuensinya itu berat. Ya. Maka demikian sebagian orang yang beragama dengan perasaan di zaman sekarang. Ketika ada seorang dai, seorang ustad, ya, diluruskan kesalahannya, fans-fansnya mengatakan, wah, kesalahan seperti itu kok dibuat viral, kok dibuat besar, kan hanya kesalahan ringan, hanya kesalahan sedikit. Ya, kau nggak tahu kesalahan, kau nggak tahu ketika mengatakan kesalahan sedikit ini atas dasar apa? Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kau menganggap ucapan itu hayyina, menganggap ucapan itu ringan. Sedangkan di sisi Allah ucapan itu berat. Ucapan itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW, kemudian kata beliau, fa ankara Nabi SAW ala hadzal rajul an yukrina masyiatahu bi masyiatillahi ta'ala bi harfin yaqtadi taswiyata bainahuma wa ja'ala dhalika min ittikhadin niddi lillahi azza wa jalla. Maka ketika itu Nabi SAW mengingkari orang ini karena orang ini mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi SAW dengan huruf waw, disejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi, yaqtadi taswiyah, yang itu kalau dibiarkan, maka kalau dibiarkan kalimat tersebut berarti taswiyah. Itu diganti di kitab itu ya. Kalau di situ tulisannya apa? Taubah. Keliru. Yang benar taswiyah, bukan taubah. Ya, kalau kitab ini benar, itu cetakannya salah itu. Maka itu taswiyah, mensejajarkan Allah dan Rasulnya. Wa ja'ala dhalika min ittikhadin niddi lillahi azza wa jal. Dan itu merupakan bentuk menjadikan nid, ya, nid tandingan. Ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada.
dan jangan kau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa min dzalika aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harrama al-halifa bi ghairillah. Tapi sebelum kita membahas tentang hal ini, perlu kita jelaskan di sini tentang istilah saddud dzari'ah, yaitu menutup celah. Saddud dzari'ah itu dihukumi oleh para ulama sama seperti tujuannya. Sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada perkara yang haram, maka sesuatu itu sudah dihukumi haram. Ya, karena pasti itu ujungnya adalah perkara yang haram, entah itu syirik atau bid'ah atau maksiat. Sebagaimana ulama usul punya kaidah, al-wasilatu laha ahkamul ghayah. Sarana itu dihukumi sama seperti tujuannya. Kalau tujuannya haram, maka sejak sarananya itu sudah haram. Kalau tujuannya itu wajib, maka sarananya juga wajib. Ya, seperti misalnya seorang dia wajib untuk membaca Al-Quran. Ya, wajib dia membaca Al-Quran. Sedangkan dia tidak akan mungkin bisa membaca Al-Quran kecuali dengan sarana belajar tajwid. Ya enggak? Kecuali dengan belajar tajwid. Maka belajar tajwid adalah sarana untuk supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang wajib seharusnya itu adalah baca Qurannya. Sedangkan tajwid hanya sarana. Tapi karena tajwid ini adalah ilmu, satu-satunya ilmu yang bisa membuat seseorang bisa membaca Al-Quran, maka jadilah ilmu tajwid hukumnya juga wajib. Ya. Seorang wajib untuk membaca Al-Quran dan paham Al-Quran. Karena Allah mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah Al-Quran, kitab yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, supaya manusia mentadaburi ayat-ayatnya. Dan kita gak akan mungkin bisa mentadaburi Al-Quran kecuali dengan paham bahasa Al-Quran itu. Maka jadilah sarana untuk supaya bisa paham Al-Quran dengan apa? Belajar bahasa Arab. Maka paham Al-Quran hukumnya wajib, berarti belajar bahasa Arab juga wajib. Sahih, ya. Iya. Oh, Ustaz, kan sekarang ada terjemahan. Udah bisa. Berapa banyak terjemahan-terjemahan yang menyesatkan. Karena terjemahan Quran itu makhluk. Ya, terjemahan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Yang kalamullah adalah yang bahasa Arabnya, itu yang kalamullah. Sedangkan terjemahan itu adalah produk dari penerjemahnya. Kalau penerjemahnya itu memiliki pemikiran yang menyimpang, maka dia akan menelurkan penyimpangannya dalam terjemahan tersebut. Sebagaimana yang pernah kita dapati, terjemahan-terjemahan Al-Quran seperti di dalam surah Sad. Kalau yang HP-nya ada Al-Quran, ini salah satu contoh saja. Di dalam surah Sad. Ayat yang ke-75. Ya, surat Sad ayat yang ke-75. Allah mengatakan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan bi yadayya? Apa bi yadayya? Dengan kedua tanganku. Ada yang terjemahnya selain itu? Hah? Kekuasaan. Ya. Enggak ada ini ya, tangannya. Enggak ada. Iya itu. Itu terjemahan Al-Qur'an, bahkan umum kalau enggak salah di cetakan-cetakan yang umum itu juga diterjemahkan dengan kekuasaan. Ini namanya apa? Dalam ilmu asma wa sifat, takwil. Sebenarnya bukan takwil, tapi lebih cocok tahrif. Ya, lebih cocok tahrif. Menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan batil. Baik. Kok jebus itu, jemaah? Hah? Maka saddud dzari'ah, kembali ke saddud dzari'ah, itu disepakati oleh para ulama, ada di dalam syariat kita.
Di antara dalilnya adalah ini yang tadi kita sebutkan. Nabi menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La tad'a timthalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Wahai Ali, jangan engkau biarkan ada berhala kecuali kau hancurkan berhala itu, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali ratakan kuburan itu dengan tanah. Nabi juga mengatakan, "La tujassas al-qabr wa la yu'ad 'alaihi wa la yubna 'alaihi." Jangan kalian mekejing kuburan. Jangan kalian duduk di atas kuburan, jangan kalian ngecat mewarnai kuburan. Tapi perbuatan ini apa sudah masuk kategori syirik? Artinya orang ketika ngejing bangunan, apa dia jatuh dalam kesyirikan? Tidak. Itu belum perbuatan syirik. Tapi itu adalah sarana menuju kesyirikan kepada Allah. Maka sejak sarananya itu sudah diharamkan, meskipun belum sampai pada level syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan bukan cuma masalah agama, masalah-masalah duniawi, saddudz dzari'ah juga ditetapkan. Ya, menutup celah-celah yang bisa berpotensi pada perkara-perkara yang menutup celah-celah supaya tidak timbul kerusakan, itu juga disepakati dalam ilmu atau dalam perkara-perkara duniawi. Contoh misalnya rambu-rambu lalu lintas. Kenapa kok di jalan tol itu dibatasi kecepatan hanya 100? Untuk apa? Ya, untuk mengurangi kerusakan, yaitu kecelakaan. Maka dibatasi 100 kecepatannya, kemudian harus taat pada rambu-rambu lalu lintas. Ini min babi saddid dzari'ah, untuk menutup celah-celah yang bisa menimbulkan kerusakan. Ini dalam perkara-perkara duniawi. Kita lanjutkan di sini, kata beliau, "Wa min dzalika aidan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam harrama al-halifa bi ghairillah." Dan di antara bentuk penjagaan Nabi terhadap tauhid, Nabi SAW mengharamkan sumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Ya, sumpah seperti orang-orang sering kita dengar, "Demi Allah, demi Rasulullah." Ya, sering kita mendengar sebagian orang berucap seperti itu, "Demi Allah, demi Rasulullah." Maka itu termasuk syirik kepada Allah, karena tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. "Wa ja'ala dzalika minasyirki billah." Dan bersumpah dengan nama selain Allah itu termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Ya, meskipun hukumnya di sini kufur adalah kufur duna kufrin. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Demikian juga syirik di sini, syiriknya syirik apa? Syirik kecil, syirik asghar. Ya, sering kita wanti-wanti, syirik asghar jangan dianggap kecil. Artinya sebagaimana namanya, syirik kecil. Jangan tertipu dengan nama kecilnya. Ya, syirik asghar itu dosanya, bobotnya lebih besar daripada kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Karena ya, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi sadiqan." Aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih mending daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur, meskipun jujur. Paham maksudnya, coba? Ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Misalnya, "Demi Rasulullah, aku begini, begini." Jujur itu yang dia ucapkan. Ini lebih buruk daripada yang bersumpah dengan nama Allah. "Demi Allah, ini barang paling murah ini. Ya, anak kulaknya 100 ribu. Tak jual ke ente 100 ribu. 100 ribu. Anak cuman bati 1000. Wallahi, demi Allah." Bujuk, dusta. Tapi dia dengan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, ini lebih ringan. Kenapa? Karena yang pertama dia jatuh dalam maksiat, yaitu dusta.
Dan yang kedua, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Maksiat dengan kesyirikan lebih besar mana? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, dua-duanya buruk. Ya, dua-duanya buruk. Yang benar yang apa? Dengan nama Allah dan jujur. Ya, itu yang paling benar. Wa dzalika li anna al-halifa bi ghairi Allahi ta'dhimun lil mahluf bihi bima la yastahiquhu illa Allahu azza wa jalla. Karena seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia itu sedang mengagungkan yang dijadikan sumpah itu. Ya, dia sedang mengagungkan yang dijadikan sumpah dengan pengagungan yang tidak berhak mendapatkan pengagungan itu kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pengagungan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Ka'bah, demi Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku. Itu pengagungan. Pengagungan yang hanya boleh diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka itu sisi kesyirikannya. Kenapa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu dikatakan syirik? Karena yang dijadikan media sumpah itu dia sedang mengagungkan hal tersebut. Dan tidak ada atau tidak boleh diagungkan dalam masalah sumpah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa hina ma qadima alaihi wafdun faqalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Pernah datang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai manusia yang terbaik di antara kami, anaknya orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, wahai pemimpin kami, pemuka kami, dan anak dari pemuka kami. Ya, dipuji dengan pujian-pujian seperti itu. Maka mendengar jawaban ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah apa yang kalian ucapkan. Tapi jangan sampai syaitan menyesatkan kalian. Jangan sampai syaitan memperdayai kalian. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Aku adalah Muhammad, hamba Allah sekaligus utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak ingin kedudukanku ditinggikan melebihi kedudukan yang Allah telah tetapkan aku di atas kedudukan itu. Nabi enggak suka dilebay-lebaykan. Jadi tinggi-tinggikan derajatnya. Sebagaimana juga telah sah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah sekaligus utusannya. Ya, maka tidak boleh seorang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang meninggikan derajat atau meninggikan status beliau di atas status beliau yang semestinya. Ya, sebagaimana sebagian ahli bidah, mereka ketika menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang tidak layak. Ya, pujian-pujian yang syirik kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana disebutkan dalam qasidah Burda oleh Al-Busiri, dikatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil haditsil amami. Wahai makhluk yang mulia, tiada bagiku tempat berlindung di kala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Berlindung kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berlindung hanya kepada Allah, tapi ini berlindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain, pujian-pujian yang tidak layak untuk disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sisi taswiyah, ada sisi penyerupaan, pensejajaran antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa qad aqadal musannif rahimahullah lidzalika baban fi kitabit tauhid. Dan penulis kitab Usul Sittah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, punya kitab lain yang terkenal dan sering dikaji di majelis-majelis, yaitu Kitabut Tauhid. Di dalam kitab Tauhid ada satu bab
yang dibubuhkan oleh penulis berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, yaitu tentang bagaimana upaya Rasulullah SAW menjaga umatnya dari pintu-pintu kesyirikan. Ya, disebutkan babnya berjudul Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasyirk. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Ya, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan upaya-upaya beliau untuk menutup celah-celah kesyirikan. Ya, itu ada di dalam kitab At-Tauhid bab khusus. Wa kama bayyana Allahu ta'ala al-ikhlas wa adharahu bayyana diddahu wa huwa syirku faqala ta'ala. Sebagaimana Allah telah menjelaskan tentang tauhid, maka demikian juga Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang lawan daripada tauhid, yaitu syirik kepada Allah azza wajalla. Seperti Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah juga mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang mana rasul ini mengatakan kepada umatnya an ya'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut dan jauhkanlah diri kalian dari at-taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Wal ayatu fi dzalika katsira, dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah atau dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang kelak berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka masuk neraka. Wa syirku ala naw'an. Dan syirik itu ada dua macamnya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, macam yang pertama adalah syirkun akbar mukhrijun anil millah. Syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa itu syirik akbar? Kata beliau, kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa munafin litauhid munafatan mutlaqatan. Syirik akbar adalah yaitu Allah, setiap kesyirikan yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam dalil-dalil, ya, yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam dalil-dalil yang mengakibatkan tauhidnya itu jadi hilang secara total, yang menyebabkan tauhidnya hilang, tertolak tauhidnya, entek misalnya, ya, secara mutlaqah, dengan peniadaan secara total. Nah, misal seperti an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah, yaitu seperti misalnya seorang memalingkan ibadah apapun kepada selain Allah meskipun dia nyembah Allah di satu sisi. Seperti pernah sering kita contohkan, dia sholat untuk Allah, kalau puasa untuk Allah, ya, bersedekah untuk Allah, haji untuk Allah, umrah untuk Allah. Tapi ada jenis ibadah lain yang dia persembahkan kepada selain Allah, seperti misalnya berdoa. Ya, doa itu ibadah bukan? Ibadah. Ya, berdoa adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, minta-minta kepada wali-wali yang telah mati. Meskipun sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, maka tatkala ada ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, dia telah jatuh dalam kesyirikan, dengan kesyirikan yang apa? Akbar. Kesyirikan yang besar. Meskipun ini hukum secara global,
Adapun individu-individunya ada rinciannya ya. Ya, individu-individunya ada rinciannya, tapi ini hukum secara global. Ya. Kemudian bi ayyusalli li ghairillah, dia salat untuk selain Allah. Au yadhbah li ghairillah, dia menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dibuat tumbal atau dibuat sesaji atau dibuat apa? Iya, tumbal ya, buat proyek-proyek biasanya itu. Ya, mau bangun tol, mau bangun gedung, nah itu nanam endasi kebu. Ya, ditanam, disembelih kepala sapi atau apalah supaya pembangunannya berjalan lancar, supaya tidak diganggu sama penunggu di sini. Ya, menyembelih itu ibadah. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Beribadahlah atau salatlah untuk Rabbmu wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Digabungkan antara menyembelih dengan salat, menunjukkan dua-duanya adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi ayatnya kul inna salati wa nusuki, ya nusuk artinya dzabah, penyembelihan. Baik, ada syubhat. Ustaz, bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika kedatangan malaikat, Nabi Ibrahim melakukan apa? Menyembelih hewan. Untuk siapa? Untuk malaikat. Gendayo ya kan? Paham enggak maksudnya? Ya kan, Nabi Ibrahim didatangi malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim mempersembahkan kepada, menyuguhkan kepada malaikat as-samin, yaitu sapi. Berarti Nabi Ibrahim menyembelih untuk tamunya. Apakah itu syirik kepada Allah? Kenapa kok bukan syirik? Katanya menyembelih untuk selain Allah syirik. Nabi Ibrahim belum tahu. Untuk memuliakan tamu. Iya benar, tujuannya untuk memuliakan tamu memang. Tapi kenapa kok gak dihukumi syirik? Padahal Nabi Ibrahim menyembelih untuk tamu. Itu syubhatnya di situ. Nabi Ibrahim menyembelih untuk tamu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dibedakan oleh para ulama, sesembelihan itu ada dua modelnya. Ada sesembelihan ibadah, ada sesembelihan biasa. Kalau sesembelihan ibadah itu seperti kurban, ya, kemudian akikah, atau seperti misalnya hadiu bagi jamaah haji, ya, atau misalnya membayar dam, ya, itu sesembelihan yang sifatnya ibadah, yaitu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau sesembelihan yang sifatnya taqarrub, maka yang diutamakan adalah menyembelihnya. Yang dicari tujuannya adalah penyembelihannya. Sedangkan daging itu mengikut. Dagingnya itu ngikut. Nomor dua. Ya, tujuannya yang pertama apa? Penyembelihannya. Dia persembahkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan penyembelihan untuk makan itu memang tujuan nomor satunya apa? Dagingnya. Ya, tujuan nomor satu adalah dagingnya, memang yang dicari adalah dagingnya. Nah, kalau tujuan, kalau sesembelihan yang untuk makanan, maka dia bukan termasuk jenis ibadah. Dia itu halal untuk dimakan apabila diucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi. Dan jangan kalian memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ini perbedaan antara sesembelihan ibadah dengan sesembelihan untuk makanan. Nah, yang Nabi Ibrahim masuk yang mana? Satu atau dua? Yang kedua. Ya. Menyembelihnya untuk tamu, tapi tetap dia menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka ibadah. Au yundhiru li ghairillah, atau dia bernazar. Ya, bernazar dengan selain Allah, dengan selain nama Allah. Au an yad'u ghairallahi ta'ala, atau dia berdoa menyeru kepada selain Allah. Mithla an yad'u sahiba qabrin, seperti dia berdoa menyeru kepada penghuni kubur. Au yad'u ghaiban, atau dia berdoa kepada orang yang masih hidup tapi dia ghaib. Ghaib artinya enggak hadir di sini.
min amrin la yaqdiru alaihi illa al-hadir. Dia meminta kepada orang yang enggak hadir agar orang yang enggak hadir ini melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sesuatu ini kecuali oleh orang yang hadir. Contoh, seorang ban mobilnya kempes, bocor. Ya kan? Akhirnya dia harus ganti ban, ngeban di pinggir jalan. Buka ban ini angel soro. Gitu. Karena mungkin apa? Harim lah, enggak kuat dia ini. Maka ketika itu dia berdoa kepada gurunya, kiainya, di mana? Di desa. Iya, wahai Kiai Fulan. Iya. Mudahkan aku untuk membuka ban ini. Seorep kiainya ini masih hidup. Iya. Ini termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang gaib tadi itu disamakan oleh Allah, disamakan dengan Allah dari sisi sifat mendengar, yaitu dia meyakini bahwa kiai ini pendengarannya seperti pendengaran siapa? Allah, mampu mendengar dengan jarak yang jauh tanpa HP. Iya. Itu bentuk kesyirikannya. Seandainya yang ngeban tadi itu minta tolong kepada orang yang ada yang hadir di situ, syirik enggak? Tidak. Ya, dibedakan antara dua hal ini. Baik, itu syirik akbar, insyaallah syirik asghar kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aku lu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.